seperti ini melihat dunia. Tak berdaya kini jelas terasa. Ku baca berita semakin pilu. Ribuan nyawa terhempas dari raga. Semua dilanda keresahan yang sama. Semua berharap pulihnya negeriku. Ketika aku pulang ke kota indahku, ku rasakan tak seperti Mania dan pembaca setia jabarpublisher.com serta pemirsa CPNX TV atau para Nexter dimanapun Anda berada. Pelaksanaan lomba cover lagu SP Band yang berjudul Pulihkan Negeriku dari Corona yang digelar oleh SP Band Official telah berakhir. Dari belasan peserta yang berpartisipasi mengikuti event ini, setelah melalui seleksi yang cukup ketat karena ternyata karya peserta rata-rata berbakat dan luar biasa. Hasilnya, terpilih 3 peserta atau grup terbaik dan menjadi juara, yakni juara 1, juara 2, dan juara 3. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan kaos eksklusif dari SP Band. Kamis 4 Juni lalu, para pemenang datang ke basecamp SP Band yang bertempat di Desa Dompyong Wetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan penyerahan hadiah digelar secara santai, sehingga suasana nampak begitu asik dan penuh keakraban. Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilakukan langsung oleh para personil SP Band. Dari lomba cover lagu dari penyelenggara kepada juara satu. Disponsori oleh? Oleh Jabar Publisher. Jabar Publisher. Inilah ungkapan dari para pemenang yang diwawancara oleh tim JPNX TV. Intinya terima kasih buat SP Band yang udah menyelenggarakan cover lagu dan semoga rilis lagu lagi, terus punya album, semoga sukses selalu. Jangan lupa bikin lomba cover lagi. Nah. Oke, jadi awalnya tahu dari Jabar Publisher juga ya, karena cukup lumayan hadiahnya, jadi ya coba untuk apa sih hadiah ya. Yang tahu duluan siapa? Yang tahu Alvin. Oh, Alvin yang tulis. Ya coba-coba aja ya. Awalnya coba-coba aja, jadi ya harapannya juga sih juara. Dari website ya, YouTube. Dari teman. Dari teman. Yang mau mereka join. Yuk, kita iseng-iseng barangkali. Lihat dari apa dia? Dari Facebook. Dari Facebook ya, ada itu ya. Oke, karena mungkin ada momentum yang pas di saat itu, saya juga merasakan bahwa wabah ini ya mengganggu aktivitas semuanya.
dari segi ekonomi juga kita merasa agak kayak sulit untuk mana-mana juga, nyari kerja pun susah, perkuliahan juga tidak seperti biasanya. Kan keadaan kayak gini, daripada kita kerjanya tidur, main game, dan ngurus kali pesen juga, jadi kita nyoba-nyoba iseng aja buat itu. Terus inspirasi sama lagunya, karena dunia kita atau negeri kita sedang terkena wabah, jadi lagu ini cocok buat di jadikan cover dari singlenya SPB. Seperti jadi seolah-olah kita tuh sedang berada di kondisi itu, jadi doa kita semoga pulih negeri ini. Jadi sosialisasi gitu, daripada nggak ada kegiatan tuh ya, kita buat ramein aja biar semua teman-teman juga bisa ikut. Kebetulan juga lagunya lagu saya suka juga sekolah tentang secara wabah yang sekarang lagi musim sekarang lagi dilanda di negeri ini. Tiga harian. Cuma satu jam belum? Satu jam. Mengenal materi lagunya terus apa? Ya lumayan sih, lumayan. Itu juga sambil lihat lirik. Kalau untuk persiapan satu hari Alvin memberitahu dan besoknya langsung latihan. Ya senang sih, senang kaget. Terus nggak nyangka juga bisa juara. Tapi persen senang sih. Alhamdulillah gitu ya, tadinya iseng-iseng berapa juara, berapa tiga ya. Sangat-sangat bersyukur di mana job saya juga yang lumayan sepi, jadi sangat terbantu ekonomi. Ya mudah-mudahan program dari KAMCET depannya tuh terus berkarya aja, berkarya terus ada kreativitas yang teman-teman yang lainnya biar lebih bermotivasi gitu. Inspirasi juga buat semoga maju aja buat respect. Oke. Ya mudah-mudahan semuanya cepat berlalu lah gitu, buat boleh kembali nggak terlalu lama cair dan biar bisa aktivitas seperti biasanya. Ya panggung pada gaya semua ya, ya pada gaya semua, kerja pada dari itu semua. Ya harapannya dari single lagu SPB yang judulnya Pulihkan Negeriku, semoga negeri ini lekas sembuh dan bisa pulih seperti biasanya. Ya semoga negeri ini bisa kayak bisa berjalan seperti cepat kawannya berlalu. Lalu, terima kasih buat SPB telah menjadikan kami kandidat juara 2. Semoga lebih maju lagi dan berkembang, itu dari single atau band sendiri. Semoga wabah ini cepat selesai, dan karena saya merasakan bahwa karena adanya wabah ini job saya berkurang, jadi ya semoga cepat selesai. Ya kalau dari saya harapannya sama kayak Deo, ya aktivitas orang-orang lain tidak terganggu dan ekonomi kembali lancar. Untuk SPB semoga semakin sukses dan ditunggu lagu barunya lagi yang bisa ikut lomba. Yang penting loyal, kompak dan tetap. Selamat kepada para pemenang, semoga bisa terus konsisten untuk berkarya lebih baik. Sampai bertemu lagi di lomba cover berikutnya. Salam SPBN.